salah satu film dokumentasi, foto-foto dokumentasi yang Indonesia Asia Quick. Kapal sampai di jalan. Masjid Baitur Rahman. Kemarin saya ke situ. Ini kondisi tahun 2004. Lautnya kelihatan di sana. Bersihan halaman masjid pakai gajah juga. Senang. Sebelum tsunami. Setelah tsunami. Wow. Sapu bersih. Jalanan hancur. Rekaman kelas tiba yang memperlihatkan upaya warga dalam penyelamatan diri berulang menjadi rujukan dalam penyelamatan. Terdudu Saini bagaimana kan? Oh, kita berapa? Bedu Saini. Para penyintas yang berhasil selamat. Pengungsi dari Mengaboh menuju Banda Aceh. Rok mengadu pada sekolah Banda Aceh. Sekarang kembali. Yang belum tsunami. Tempo, Ari Basuki, digital image. Ini orang yang selamat. Kan jalur air. Satu kitab suci Al-Quran yang selamat. Bencana yang berkaitan dengan
dengan rumoh Aceh tertulis dalam naskah Tajumulu karya Syekh Abbas Kuta Karang. Arah angin, posisi bangunan, teknik konstruksi, bahkan motif pada rumah juga dirancang untuk tangga bencana. Sudah diingatkan. Aceh traditional house is more than just a house for Aceh ancestor, but also as a messenger for their children since a long time ago. Lebeuna adalah istilah masyarakat Aceh di bagian timur laut untuk menyebut sebuah peristiwa gelombang air yang muncul beruntun dengan kekuatan besar tak terduga. Sebutan ini berulang disebut dalam catatan naskah kuno takbir gempa Aceh seperti dalam karangan Syekh Abbas Kuta Karang. Bencana gempa dan dampak juga dipaparkan dalam naskah kuno, dimasukkan agar masyarakat siaga menerima kejadian alam dengan waspada. SIM C nomor pocket reunion begitu tidak terduga nasib manusia dalam sesaat sebuah keluarga dapat berhasil selamat saat terjangan gelombang pertama, namun gelombang kedua datang lebih dahsyat hingga mampu melepaskan mereka yang saling berpelukan sekuat-kuatnya, memisahkan dan mengempas mereka ke arah yang berbeda. Sebagian selamat dan sebagian yang lain hilang tanpa jejak. Perhatian kisah haru tsunami tentang keluarga yang ingin kembali atau kesaksian melihat negara sendirian dan terus merendam harapan yang berkembang masih hidup satu tempat. Pada akhirnya semua orang harus belajar tulus menerima keadaan agar bisa bertahan menjalankan hidup, walaupun setiap orang tidak mungkin menghentikan air mata akibat masih dibayangi rasa bersalah atas hilangnya orang yang disayang yang mungkin juga sedang merindukannya. The Enlightenment. Tanggal 15 Agustus 25 merupakan penanda harapan baru yang penting antara Aceh dan Republik Indonesia sejak konflik berawal. Pada 4 Desember 76, hari penanda tanganan kesepakatan damai, lebih dikenal dengan hari MOU Helsinki, terwujud setelah tsunami Aceh. Damai menjadi titik awal bersama setelah melalui ujian konflik alam dan perang reda. Rakyat Aceh berkumpul bersama melakukan haru dan melanjutkan doa syukur tak terhingga. Semua bersemangat untuk mulai bangkit mengejar Aceh, jangan sampai tercerabut dari akarnya. Hands of Mercy. Jutaan orang dari berbagai negara turun tangan memberi bantuan dari awal masa tanggap darurat masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada hari keempat semakin banyak bantuan yang berdatangan seperti air minum, pakaian, makanan, dan obat-obatan melalui pesawat dan helikopter. Dikarenakan jarak Aceh yang cukup jauh, bantuan lebih banyak dalam bentuk cash donation. Para relawan dari berbagai bangsa dan profesi yang terlibat pada saat misi emergensi bersaksi bahwa hari-hari yang dilewati di Aceh sangat melelahkan, tapi mereka tidak peduli karena mereka dapat terlibat langsung selama pemulihan Aceh. Hal tersebut merupakan kesempatan yang berharga, sedangkan para korban yang menerima bantuan sampai menangkupkan kedua tangan ke dada sebagai tanda syukur, sebab mereka menyadari tanpa bantuan tersebut tidak mungkin mampu bertahan lama dalam keadaan terpuruk saat itu. Nangis aku asem. Hope atau harapan adalah kekuatan terbesar yang dimiliki korban yang selamat untuk terus berbenah bersama menetap hidup kembali. Harapan masyarakat terus tumbuh semakin besar saat berbagai bantuan datang dari banyak pihak. Pengalaman dan pembelajaran mahal dari para korban tak berdosa telah menjadi warisan untuk umat manusia di seluruh dunia. Kejadian ini menggugah rasa kemanusiaan dan persaudaraan, kesadaran akan penting menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut untuk memberikan kejayaan sejauh jadi terhadap keluarga. Beda keyakinan tapi tetap bersaudara.
dealing with death.